この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Itu kenapa punya gue aeronya? Jedum! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Mati lu semua lu! Sini lu! Sini lu! Masuk lu berdua! Pulang kampung! Double kill! Hahaha, musuhnya ini dia. Kita kasih cures. Dapat satu. Dua lagi, double kill lagi guys. Gak ada obeng, aeronya sakit bener. Woy, bagi savage. Sut, sut. Jedum! Bullshit! Boom! Sakit kan? Anda mau ini, ha? Anda tahu bebek, ha? Double kill. Lagi. Savage, bagi savage. Halo guys semuanya, balik lagi bersama gue Aldi Kurnia di channel gue Aldi Kurnia. Dan di video kali ini gue bakal review game baru yang suka di komen di kolom komentar video gue gitu. Namanya itu, bentar gue lupa dikit ya. Namanya Extraordinary One. Ini adalah game MOBA katanya, dan sebelumnya itu masih beta, tapi sekarang udah rilis global dan di App Store pun udah ada gitu, auto download gua kemarin. Dan ini bukan game auto chess gitu, bukan game chess rush atau apa. Ini adalah game MOBA tapi versi Weibo gitu. Dan tulisannya tuh lihat tuh. Ada tulisan-tulisan gitu di itunya, Pinoy Here. Banyak orang goblok di sini, asu lu semua ngeptot. Ada tulisannya kayak gitu kan. Terus ada tulisan, gak tahu ini tulisan lobbynya, tapi masuknya ke layar-layar menu awal lah gitu. Jadi ganggu gitu, tapi harusnya bisa di ini sih, bisa dihilangin gitu. Dan gue udah main game ini juga kayak 2 game, 3 game gitu. Tapi di game ini ternyata tuh gak ada sesuatu yang paling gue suka dari game MOBA gitu. Belum ada high frame rates-nya gitu. Di sini tuh ada, ya mungkin gue belum nemu kali ya, atau sebenarnya ada, cuman gue nyoba segala macem nggak nemu gitu. Yaudah lah guys, daripada kita penasaran, mending kita langsung masuk ke dalam gamenya aja kali ya. Oke, let's go. Oke guys, kita sekarang udah masuk ke pick hero nya dan di sini gue bakal pick hero gacuan gue ya di sini ya. Sebenarnya bukan karena gacuan banget ya, karena gue udah pakai hero ini 3 kali lebih dan menurut gue hero ini gampang dipakai, tipe archer. Game-game yang hero archer tuh biasanya gampang ya buat di tier-tier bawah tuh, bisa nge-carry. Karena sebelumnya tuh gue pakai mage dan magenya tuh nggak gendong cu, pakai kayak hero nya tuh kayak Alistar gitu kalau di AoV. Jadi gue mutusin untuk pakai hero archer biar gamenya juga lebih gampang, lebih mudah dan cepet menang gitu gengs ya. Namanya Arthur, gue nggak tahu ini mobanya dari film anime atau apa. Gue cuma disuruh download dan gue download gitu bodohnya anjir. Dan ya gue bisa ngasih beberapa review gue di apa setelah main game ini beberapa kali. Dan perbedaannya dengan MOBA-MOBA lain nanti pas di game aja kali ya, biar lebih seru kali ya guys ya. Untuk layar di loading screen-nya ini bener-bener mirip sama lebih ke LOL kali ya. LOL. Oke guys, kita udah masuk dalam game-nya dan base awalnya tuh keren ya. Wibu banget gitu, pakai tempat-tempat ginian gitu. Nah ini buat commit cepet nih. Kalau mau clan-nya cepet pakai ini. Lah pergi duluan dia. Boom, langsung nyampe bro. Keren banget kan, gila. Cuman ya gini sih, grafiknya agak kasar ya, 60 fps gini. 30 fps gini nggak bisa dibikin 60. Dan ini adalah bassnya buat ngumpet. Nah, pakainya balon. Tapi di sini bisa masuk lagi. Di sini bakal ada monster spawn. Kalau kalian pernah main Vainglory, mungkin itu kayak gold mine gitu ya. Bisa diambil sama kita, kalau kita ambil dan kalau diambil musuh bakal jadi punya musuh gitu. Kalau di early-nya belum ada yang ngambil berarti sabar lu. Kalau di early-nya belum ada yang ngambil berarti netral. Dan di sini gua lawan siapa nih? Chow nih. Dan untuk talent-nya di sini ada chest, ada haste, portal. Nanti gua bakal ambil yang chest-nya deh. Chest itu kayak ini ya. Kalau di Dota tuh kayak yang ada rune-rune-nya gitu yang di jalan itu, namanya apa ya? Gua lupa. Ini hero-nya juga skill-nya kayak Kari ya, pasif gitu. Lah ini orang ngajakin gelut apa? Sakit dia. Kok sakitan dia gitu? Kita clear dulu dah. Ini landing-landingannya ya. Creep-creepnya biar gak slack. Damage-nya kalah sama dia dari deket. Gede banget dia. Ini apa nih? Yang ini gue belum tahu nih yang ngerta karun ini. Harusnya gold sih. Harusnya gold nih guys. Oh benar gold. Bikin attack speed. Nah ini nih maksudnya nih. Aduh. Harusnya ini nih. Nah nih, bakal nambah masuk ke chest yang tadi gitu. Hitungannya kan battle kalau di Dota dulu mah ye. Botol gratis, jadi tinggal naruh aja. Isinya apa.
Di sini, aduh, kita coba pakai ya. Angel itu heal ternyata. Kita di dive. Dan di game ini ada heal di belakang tower. Mobile Legend enggak ada soalnya. Duh, gue lupa mati notif lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kita dikejar-kejar sama cowoknya, cu. Astaga. Cowoknya galak bener. Cowok berskin. Ya, enggak ada yang beda-beda banget sama game mobile lainnya lah ya. Enggak beda-beda jauh, sama aja, cuman bedanya ini game mungkin karena baru jadi belum ada 60 FPS-nya ya. Atau emang enggak dibikin 60 FPS nanti. Soalnya kalau game kayak gini enggak cocok buat e-sport sih, lebih ke have fun aja paling. Buat main-main iseng aja gitu mah, Bro. Udahlah, cukuplah. Tower segini aja, kita teleport dulu, portal dulu. Karena udah habis juga darah dan mananya juga udah enggak enak gitu, udah enggak fresh. Nah, yang ini nih nanti bakal keluar katak. Katak dong, kodok. Bang, terberang langsung cuy. Masuk ke tower 1.5. Tower 1.5. Susah banget buat first blood anjir. Ini karena game baru jadi banyak orang-orang nyoba juga ya. Mungkin ada pro player game lain juga gitu. Kita pakai dulu larinya. Aduh, sakit banget. Sakit banget ini cowoknya, cuy. Oh, mage yang gua kemarin tuh ternyata dia kayak Zeus, ultinya area gitu. Duh, gak mati dia. Jangkrik. Nanti lu ya, liat game lu ya. Gue udah jadi, awas aja lu. Pala lu gue peletak lu, cow. Pernah ngajar lu, mentang-mentang mele. Ini gue pakai talent haste. Haste itu lebih ke sprint. Oh, ini ada healnya, dapet nih. Wah, mantep bener. Skill satunya tuh nyamber. Kayak skill satunya Mia, anjir. Aduh. Pasifnya pasif carry, Mobile Legend. Skill 2-nya ngebuff. Ultimate-nya kayak Telanas AOV. Gabungan. Segala gue campur-campurin dah hero-heronya dah. Gak suka gue aja ya enggak. Duh, sakit cow, ampun cow. Cownya sakit banget cu. Astaga. Gue bocor anjir. Gue butuh tank nih, ayolah. I need tank. Kami butuh tank gitu ya. Ya udah gak ada yang lompat-lompatannya lagi. Gue gak tahu lompat-lompatannya adanya tuh pas kapan gitu. Gue kurang tahu cuy. Nanti deh kita cari tahu bareng-bareng. Ini yang kura-kura ini belum nongol ya. Di sini juga ada nanti ini, ada dua. Terus ada teleportnya juga tuh yang pojokan itu. Teleportnya dari sini. Dari sini. Duh, susah bet jelasin ya. Nanti deh. Dicobain aja biar enak. Ada notif Mobile Legend. Astagfirullah. Handphone ini emang notifnya enggak perlu gue matiin ya. Belum keluar-keluar nih kura-kuranya. Menit berapa ya? Sekarang menit berapa sih? Mana menitnya? Oh, menit 4.48. Harusnya ini bentar lagi nih, menit 5 kali datang. Kagak SMS soalnya dia, kagak ngasih tahu juga. Belum datang. Belum deh. Seret. Bukan menit 5 berarti. Astaga. So tahu bener, so tahu. Kulan. Kabur dia berdua. Dia berdua, cu. Masuk sini lu. Ngelekan lu. Aduh, kenapa yang ono aja? Sini aja yang ono aja. Oh, kulan itu buat cooldown biar langsung lepas, cuy. Astaga, naga. Ayo, mau kemana lu? Mau tele lu? Enak bener hidup lu, tele gratis. Nggak gua kasih lu. Ini buffnya juga selain dapat buff, kita juga dapat damage ya ke musuh. Ambil melon dulu. Mana teman gua nih? Teman gua nih? Kita hit sambil mundur. Damage-nya gedein kita. Kasih tahu. Culun lu. Duh, enggak bisa mati lagi dia, kurang ajar. Aduh, sambal petis. Ini ada pasifnya nih. Hitting an enemy on sweet but normal attack speed. Aduh, hero next time aja dah ya. Enggak usah ngaget-ngaget dulu lah ini game-nya. Gua enggak ngerti, cuk. Susah. Musuhnya jago juga gitu, enggak polos-polos banget. Nah, di sini ada buff-nya juga nih harusnya nih. Buff-nya tuh ada di sini, punya musuh. Di sini punya kita, hampir kayak semua MOBA lah, sama buffnya di situ semua. Nice, teman kita jago-jago. Ini teman kita AFK juga satunya. Sky Blue, langit biru. Kayak kenal. Dan untuk ping-nya ini gue mungkin masih lebih ke praktis mode kali ya. Makanya ping-nya tuh stuck di 30, cuy, ngenaik-naik. Ya mungkin ini lawan bot kali ya. Tapi kok botnya pinter gitu, pulang-pulang, enggak ngasih gue makan gitu. Dibilang bukan bot tapi begini juga, aduh. Gue bisa mati sini. Tuh,
Mana ada bot kayak gini mainnya, cu. Ngejar begini, GG juga. Dapat SMS, dapat SMS. Wah! Cangkrik. Max anjir ternyata. Gua kira SMS apaan, dapat SMS tapi di ulti anjir. Kayak Max setan. Goblok hero ya. Astaga, gua enggak tahu, cuk. Kalau gua tahu SMS-nya itu ditandain di ulti mah cabut gue. Nih hero SMS-nya nih. Duh. Gua dikirim SMS tapi ya dikirim kematian sama dia. Boleh, boleh, boleh. Gua ngambil buff dulu nih. Kayaknya buff ini. Ada command defense-nya juga. Fallback, preserve, anjay. Jadi ambil dong, gua archer, need buff. Mau gua gendong gak lu? Gua pemain AoV nih. Pemain Mobile Legend, pemain LoL Mobile, pemain HoE. Semuanya jangan ambil, please. Oke, okay, bukan buff ternyata. Eh, buff deh, bener. Nih, buff nih. When you are in this favor, the red dragon will automatically attack nearby when something comes. Baca sendiri aja ntar dah, mager. Bodoh juga Inggris saya. Eh, itu apaan tuh? Rikimaru. Ah, sini lo, gelut, gelut sih ya. Eta orang. Ah, Slayer One mengangga, cuy, itu cuy. Gue udah gede damage-nya, cuy. Lu sembarangan lu, late game. Archer late game udah gak ada obeng. No medicine, gak ada obat. Macem-macem sama gue, lu kurang ngajar lu, ha? Bisa ya lu kembalian sampo. Let's go. Tower, tower. Namanya apa ya kalau di sini ya? Kan tower, turret. Ini apa di sini gitu? Namanya wibu, wibu. Bobawang, bobawang. Game bobawang ini, guys. Gua sini serang wibu gua nih. Ini sakit banget cowoknya dah. Mau kemana lo? Mati lo, home run. Ini anjir tukang SMS, cu. Bet-bet gua. Gak mau gua balik, setan lo. Gua di SMS sama lu mati tadi ya. Ah, monyet. Ini ada turtle atau abyssal lah nih, kucing. Nih. Kucing meong naik naga. Duh, damage gua enggak berasa di sini. Aduh, duh, 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 enggak bisa, harus late game. Fake harus late game lawan dia. Kalau enggak bisa sendiri. Cures kutukan. Apa gunanya? Iya, kutukan curse. Curse, bukan cures, sorry. English my main English so bad, bad, very bad lah. Ma bro. Buff biru ternyata tadi yang itu. Eh, itu kenapa punya gua hero-nya? Jedum. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mati lu semua lu. Sini lu. Sini lu. Masuk lu berdua. Pulang kampung. Double kill. Noob. Easy peasy. Lemon queasy. Hah? Jangan malah kau. Lifestyle gua gede, cuk. 1055 critical lagi. Gua tele-telein lu. Enggak ada apa tahun di sini, ha? Adanya emoji. Coba kita pakai emoji, guys. Anjay, mabar. Like, like banget. Mana nih musuhnya, ini dia. Kita kasih cures. Dapat satu. Dua lagi, double kill lagi, guys. Gak ada obeng, hero-nya sakit bener. Bagi penta, bagi penta. Bagi savage, bagi savage. Kalau kata Jess, woy, bagi savage. Set, set, jeduk. Oh, shit. Keren, parah. Ulti gue gak ada obeng. Gila, predicted, bro. Nah, ini magi goblok yang gue pakai kemarin nih. No damage, cu. Ternyata dia area lebih kayak Zeus ultinya, cu. Eh, malam. Jadi malam, cu. Keren. Ini lo, bunuh, mati, mati. Aduh, gak ada damage lagi gue. Astaga. Ya, temen gue mati sama tower dong. Ada daya kelakuannya dah, si kucing garong. Langsung tower ya, guys. Objektif gaming. Oh, strom lo. Ini cowoknya sakit dah. Ini gue pakai sprint gue. Gelut kita ada siate orang dah. Gelut. Eh, belegu. Boom. Dah, kagak kena. Ya, tenyom. Dah, dapat SMS. Setan lo. Mampus lo. Gue dapat SMS anjir, hero-nya. Sweet banget. Gue kira apaan gitu kan, SMS, email. Taunya dibunuh anjir, dikejar sama ultinya. Gak tahu sih ulti apa bukan. Pokoknya sweet aja gitu skillnya. Disamber. Kalau Mobile Legend Aldous, kalau AoV Max, kalau Dota Baratum. Spirit Breaker, Spirit Breaker. Maklum, anak Dota 1 gak tahu ini ya lu ya. Anak Dota 2 gak tahu Spirit Breaker, gak tahu Baratum nih. Satu doang yang tahu anak Nusa nih, anak publik yang tahu. Ini cowoknya kurang ajar dah.
Win or die, win lah. Setan lo. Nih gue bunuh dulu biar enak dainya, musuhnya. 12-1. Gila OP parah. Pakai archer emang paling enak buat gendong gitu memang. Asli ini freak banget cu. Kapan endnya gitu, ayo woy end woy my friend. Oke ini mau coba-coba melawan kita. Ayo mau coba-coba melawan kita, kita hancurin aja tower langsung objektif. Ayo sabar dulu beli vouchernya memang. Aduh kena tower gue. Boom. Sakit kan? Anda mau ini ha? Anda tahu bebek? Hah? Double kill. Lagi. Save it, bagi save it. Ah, kabur. Good job. Wah, kena tower. Mati gua. Udah end. Gak bisa kayak Just No Limit minta save it gitu guys ya. Victory gila. Ini logonya kayak logo tim gitu ya. Kayak logo IG. Nah, gua level 5, gua udah main tuh enggak cuma sekali gitu. Best player langsung jadi MVP nih gua gila. Apa nih FF? Lah. Awal enggak ngerti apa tadi. Again dong. Nah, back, kita back dulu. Udah gitu doang anjay. Ternyata enggak ada apa-apa lagi setelah menang gitu. Kita enggak dikasih penghargaan MVP atau apa tuh enggak ada. Coba ada enggak resennya di sini? Pakai location dong. Mana sih enggak ada historinya ya? Ya sudahlah. Oke guys, segitu aja review gua tentang game baru Extraordinary One, game MOBA Wibu terbaru yang baru keluar di Play Store. Kalau kalian mau main langsung download aja. Dan ini bukan video promo, ini cuma video review karena banyak kalian juga yang request gitu kalau pas gue mainin gimana gitu guys. Oke. So, thank you for watching dan jangan lupa untuk like dan juga share serta subscribe channel gua biar makin berkembang dan see you on the next video. Bye bye.